Oke, seterusnya ayam goreng comel nih. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba secubit dua menu terbaru dari KFC. KFC baru saja mengeluarkan menu terbaru diorang, iaitu Burger Piramdi. Aku tak tahulah kenapa nama dia Piramdi, tapi actually burger ni adalah burger yang menggunakan kari nasi kandar. Ya, memang pelik. Dan aku beli dia punya combo dia, burger dapat loaded fries, kemudian dapat air. Dan of course lah, aku tambah sikit ayam dia, nugget dan juga cheesy wedges dia. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba burger nasi kandar ni. So, jom tengok aku makan cheesy wedges. Bismillahirrahmanirrahim. Nugget KFC ni, nugget dia actually not bad jugalah. Sos sikit. Pernah balas, memang sedap. Seterusnya, of course, aku nak cuba burger nasi kandar ni. So, actually, dia burger zinger. Okay, dan dia letak kuah kari, tapi warna dia obviously tak warna kari nasi kandar lah. Dan aku tak tahu, dia macam ada, aku rasa sayur kot. Kemudian ada mayo dan tak ada cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa kari tu, tapi macam pelik sikit, tak rasa macam kari nasi kandar. Oh, aku baru teringat Mary Brown dulu dia pernah buat nasi kandar kan. Tapi tak silap aku, yang Mary Brown tu okay, not bad lah. Cuma yang ni pelik sikit. Aku faham dia letak sayur tu, dia nak bagi macam feel nasi kandar punya sayur. Banyak lagi elemen yang diorang boleh masukkan nak bagi burger ni rasa macam nasi kandar, tapi dimasukkan sayur. Pelik lah bagi aku. Pelik. Letak sos sikit. Oh, sos tomato lah pula. Okay, seterusnya ayam goreng comel ni. Okay.
Seterusnya dia punya loaded fries. So dalam ni ada mashed potato, ada jagung, ada sauce cheese sikit, kemudian ada popcorn chicken. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sikit lagi. Tadi aku beli yang original sebab selalu sangat makan yang spicy. Lagipun aku kalau makan yang spicy tu, aku mesti sakit perut. Som-som lagi. Lembut. Aku seburger nasi kandar tadi, kalau letak papadum kan, masih lagi nice. And of course, peha yang tak habis sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Peha dia kering sikit. Aku rasa cukuplah untuk setakat ni. Ha, jangan tinggal dah. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe, tanda korang support channel Aziz Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Sebarang cadangan ataupun komen korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum. Okay, seterusnya ayam goreng comel ni. Isaac Coastman TV.
Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Aizat Osman TV. Bila macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba secubit dua menu terbaru dari KFC. KFC baru saja mengeluarkan menu terbaru diorang, iaitu Burger Piramdi. Aku tak tahulah kenapa nama dia Piramdi, tapi actually burger ni adalah burger yang menggunakan kari nasi kandar. Ya, memang pelik. Dan aku beli dia punya combo dia, burger dapat loaded fries, kemudian dapat air. Dan of course lah, aku tambah sikit ayam dia, nugget dan juga cheesy wedges dia. Perut aku lapar gila, tak sabar nak cuba burger nasi kandar ni. So, jom tengok aku makan cheesy wedges. Bismillahirrahmanirrahim. Nugget KFC ni, nugget dia actually not bad jugalah. Sos kek. Pernah balas, memang sedap. Seterusnya, of course, aku nak cuba burger nasi kandar ni. So, actually, dia burger zinger. Okay, dan dia letak kuah kari, tapi warna dia obviously tak warna kari nasi kandar lah. Dan aku tak tahu, dia macam ada, aku rasa sayur kot, kemudian ada mayo dan tak ada cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasa kari tu, tapi macam pelik sikit, tak rasa macam kari nasi kandar. Oh, aku baru teringat Mary Brown dulu dia pernah buat nasi kandar kan. Tapi tak silap aku, yang Mary Brown tu okay, not bad lah. Cuma yang ni pelik sikit. Aku faham dia letak sayur tu, dia nak bagi macam feel nasi kandar punya sayur. Banyak lagi elemen yang diorang boleh masukkan nak bagi burger ni rasa macam nasi kandar, tapi dia masukkan sayur. Pelik lah bagi aku. Pelik. Letak sos sikit. Oh, sos tomato lah pula. Okay, seterusnya ayam goreng comel ni. Hello.
Seterusnya dia punya loaded fries. So dalam ni ada mashed potato, ada jagung, ada sos cheese sikit, kemudian ada popcorn chicken. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sikit lagi. Tadi aku beli yang original sebab selalu sangat makan yang spicy. Lagipun aku kalau makan yang spicy tu, aku mesti sakit perut. Suam-suam lagi. Lembut. Aku seburger nasi kandar tadi, kalau letak papadum kan, masih lagi nice. And of course, perha yang terakhir sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Perha dia kering sikit. Yang aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Jangan tinggal dah. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang mana belum subscribe, make sure korang subscribe, tanda korang support channel Aziz Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Sebarang cadangan ataupun komen korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.